Di sini Manaf selaku warga PEZT dan sekaligus konten kreator atau YouTuber PEZT mengucapkan selamat dan sukses atas kegiatan pemindahan makam dari guru besar IKSPI. Semoga diberikan kelancaran dan sampai acara selesai tidak ada suatu halangan apapun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Saya Deni Afrisani, warga persaudaraan Setiahati Trate, mengajak dulur mendoakan hajat dari perguruan IKSPI Kerasakti yang akan memindahkan makam guru besar IKSPI Kerasakti ke padepokan IKSPI Kerasakti Madiun. Semoga jalannya dipermudah dan dilancarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam santun, salam rahayu. Di sini saya Wang Atos 22 Trate mewakili dulur-dulur PSAT ingin menyampaikan kepada dulur-dulur IKSPI dimanapun berada, semoga acara sakral pada tanggal 19 Oktober ini dalam pemindahan makom dari Suwargi Bapak R. Totong Gimdarto dapat berjalan dengan aman, nyaman, tidak terkendala suatu hal apapun. Dan untuk almarhum, semoga diampuni segala dosa-dosanya, diterima semua amal baiknya, ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tetap jaga kekompakan, jaga perseduluran. IKSPI Jaya. Ini yang diselenggarakan pada tanggal 19 Oktober 2022, semoga lancar, aman dan kondusif. Apabila ada pihak lain yang mengatasnamakan PSHT atau PSHW yang tidak suka dengan acara saudara kami KSPI pada tanggal 19 Oktober, kami menolak keras dan kami sangat mendukung acara tersebut untuk saudaraku IKSPI. Sekian dari kami, salam persaudaraan. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya untuk track. Salam Jinso. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, teman-teman, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk dulur-dulur PSHT, terutama kepada Mas Deni Aprisani dan Mas Bima Anef. Dan tadi juga saya banyak melihat juga dari dulur-dulur PSHT lainnya juga membuat video ucapan-ucapan seperti ini ya, semacamnya ya. Dan kami juga seluruh warga IKSPI Kerasakti meminta doa kepada dulur-dulur pencak silat semuanya ikut mendoakan untuk perpindahan makam guru besar kami Bapak Raden Totong Gimdarto, semoga lancar pada tanggal 19 nanti, tidak ada halangan ataupun kendala suatu alat apapun. Dan kami juga meminta doa ke seluruh pencak silat yang ada di Indonesia, seluruh semuanya ya, tanpa terkecuali. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, dimanapun dulur-dulur pencak silat semuanya, dimanapun berada, semoga perpindahan makam guru besar kami dari KSP Kerasakti lancar. Ya.